Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, kita masih merenungkan makna Natal dalam huruf V. V, victory. Victory in Jesus. Saudara, ada lagu yang judulnya Victory in Jesus. Apa hubungannya dengan kelahiran Tuhan Yesus? Ya, Natal itu Yesus sudah lahir ke dunia ini, dia hidup di dunia ini, dan orang-orang yang beriman kepadanya memperoleh kemenangan. Ya, Rasul Paulus menulis dari dalam Roma pasal 8 mulai ayat 35 saya bacakan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Ya, Paulus mengalami semua itu. Tapi lanjutnya dia katakan, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, ibaratnya domba yang mau disembelih. Seperti itu pun mereka tidak goyah imannya. Dan 37 dia katakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Saudara, iman dalam Yesus Kristus tidak dapat digantikan apapun. Baik dia dianiaya, baik dia dalam keadaan seperti yang tulis lagi ya, maupun kelaparan, ketelanjangan, kesesakan, semuanya tidak dapat mengubah imannya. Dia tetap beriman di dalam Yesus, karena siapa yang bisa mengampuni dosa? Siapa yang bisa membawa kita dari gelap kepada terang? Siapa yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan memberikan kita hidup kekal? Jadi tidak ada yang dapat menggoyahkan imannya dalam kesusahan bagaimanapun. Begitu juga ada orang zaman sekarang, saudara ya. Ada orang yang karena imannya dalam Yesus Kristus, dia dianiaya, dia dihina, dia dipenjara, dia di dalam penjara nggak dikasih makan. Kadang dikasih makan, tapi makanannya dikasih kotoran. Makanannya dikasih, aduh saudara, menakutkan sekali. Ya, sampai seorang yang disebut namanya manusia malaikat itu, sampai dia itu tinggal tulang dan kulit. Tetapi dia tough, dia tetap hidup. Sampai orang-orang yang memenjarakan dia heran, ini orang kok gak mati, diapakan saja. Lalu dan dia tidak mau menyangkal Tuhan Yesus. Dan ya akhirnya saudara, memang dia memberikan kesaksian semuanya ini karena dia menang. Ya, tidak ada yang bisa membuat dia goyah. Ya, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasihi kita. Dan lagunya ditulis oleh seorang yang namanya Bartlett, dari nyanyian pujian ya, nomor 323. Ya, ditulis juga ini dalam bahasa Indonesianya. Aku mendapat berita tentang juru selamat dunia. Yesus matilah di Golgota bagi manusia. Ditahannya derita sebagai penebusan dosa. Karenanya aku bertobat dan mendapat rahmat-Nya. Ini juga merupakan favorit dari almarhum suami saya ya. Dan juga dosen kami dulu pada waktu kuliah, dia suka menyanyi lagu ini, Victory in Jesus ya, referennya. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Darahnya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darahnya. Ayat 2. Aku mendapat berita tentang kuasa Yesus Kristus. Orang buta yang cedera, Tuhanlah tabibnya. Sebab itu ku mohon,
Tolong aku juga, Yesus, dan sungguh ajaib, Yesus telah memberikan rahmat-Nya. Ya, dan ayat ketiga, aku mendapat berita tentang rumahku di surga, mutiara gerbang kotanya dan jalan kencana. Malaikat terus menyanyi kemenangannya yang jaya. Kelak pun aku akan turut memuji rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus, Tuhan selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapus dosa. Aku dikasihi-Nya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Walaupun suaranya begini, tapi saya juga masih terus mau memuji Tuhan. Karena kita menang dalam Yesus. Victory in Jesus. Saudara, kita adalah orang-orang yang menang. Jadi, mari kita bersuka cita menyambut Natal ini. Karena dengan kelahiran Tuhan Yesus, maka kita dapat menjadi orang-orang yang menang. Terima kasih Tuhan. Karena Tuhan memberi kami kemenangan dari maut. Tuhan memberi kami kemenangan dari dosa. Tuhan memberi kami kehidupan kekal. Biarlah kami bersyukur selalu dan kami akan hidup terus setia kepada Tuhan selamanya. Tidak ada yang memisahkan kami dari apapun Tuhan. Biarlah kami tetap setia. Biar semua orang yang merenungkan firman-Mu ini menjadi orang-orang yang setia selalu dan berharap hanya kepada Engkau, karena menanglah dalam Yesus. Victory in Jesus. Amin. Ya, saudara-saudara, mari kita terus memuji Dia karena kita beroleh victory. Victory in Jesus. Sampai berjumpa pula. Ciao. Impact Family. Impacting the world through healthy family.